Ya ampun mulia awak seni. Ya ampun dek bais awak ni lamun mati. Lamun dua daid patih tokon kun awak sia. Ini bahasa lagu. Pir ayat patih pitu. Kembin pitu ayat patih senu. Eh jamaah. Ini sopuk tuang guru. Pacu-pacu batur tentang saling lai, saling ayo, silaturahmi. Muknia tuang guru dek berdemenan ke jipar. Arak batur keluarga jarin temate Al-Fatihah de tuah dengah batur karang tengah maeh jamaah niatan pedara-pedara suah mate nu tengiring barang-barang baca Al-Baqarah. Apa sebab kita membaca Fatihah wajib menjadi rukun dalam solat? Saya ngak patih nu ye jari awak pelunggu dia mbeton tokol li awak boyak pira kali tawab. Pira kali sa'i? Pitu. Pira batu sit melontar? Pitu. Serabab pitu. Rukun sujud pitu. Semua pitu. Anin. Isi kandungan Fatihah. Beton kumpul le kalimah. Yang tijan PKH mau? Ndek de mau PKH? Demo kadus. Amalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Islam tinggal namanya saja. Ite pinter maca, ite pinter ngaji. Lagu luean baca kitab batur. Dengan solah balik, dengan lancar usaha bisnis. Ite bandu heler, dengan bertingkat balik, belin parabola, ite beli paramek sakit otak. Ia ciri dengan niki aji batur, pedasan batur, lagu denuah, baca diri, pedasan diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi awjaba 'alaina siyama fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para kiai penghulu, hafizahumullahu ta'ala. Para penglingsir, para sesepuh, pemuka agama, tokoh masyarakat, bapak kadus, bapak-bapak RT, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat, segenap tamu undangan, hadirin wal hadirat, shaimina wassaimat, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada malam ini kita masih diberikan kesempatan irup oleh Allah. Alhamdulillah. Pelungguh tiang masih tijan sehat. Alhamdulillah. Ngantok. Pelungguh tiang masih tijan sempat. Alhamdulillah. Pelungguh tiang masih tijan sadar. Alhamdulillah. Belik-belik tak bersyukur, kereng-kereng tak bersyukur kepada sidi Allah. Bahwa malam ini pelungguh tiang masih di dalam bulan suci Ramadan memasuki malam keselikur. Berarti kering?
Iya doa si rekeng arang. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diijabah doa kita oleh Allah. Ekan bulan Rajab, ye elek temulai berdoa. Doa sak tajah si baginda Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan ya Allah. Pedait kaje bulan suci Ramadan, ternyata ijabah. Alhamdulillah. Penuh dengan karing seminggu utama bulan Ramadan, mati. Karing telu jelun utama bulan Ramadan, mati. Karing sejelun utama bulan Ramadan, mati. Tama bulan Ramadan, karing yang berbuka doang, mati. Halo? Semai begeliwas bayruan ambulan Jok Mataram. Lamun ambulan Jok Mataram sirine ni lain nunin. Oat, 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 oat. Berarti ye gupuh milih toat. Nen bau tata sisi rumah sakit le Mataram. Ule sirine berubah unin. Ciun, ciun, ciun. Mati. Halo. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Orang-orang yang selalu bersyukur kata Nabi, itu yang paling pertama kali dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Sahih barak pengandika Rasulullah, awwaluman yud'a ilal jannati yaumal qiyamah alhamadun. Pertama kali orang yang akan dipanggil oleh Allah masuk surga, orang-orang yang suka bersyukur, orang-orang yang suka membaca, mengucap kalimah alhamdulillah. Pelongo tiang ticang sehat alham. Pelongo tiang ticang sakit. Ndek sadu. Pelongo tiang berdoa terkepeng alham. Ndek berdoa kepeng. Pelongo tiang tican PKH mau. Ndek mau PKH. Demo kadus. Alladzina yahmiduna fi syarra'i wa dharra. Syarat utama pertama kali orang masuk surga itu, apakah dia senang maupun susah selalu mengucap alhamdulillah. Sakit maupun sehat alhamdulillah. Berduit kepeng atau dek berduit alhamdulillah. Bu? Masih tertunggu isi semamat alhamdulillah. Semama temerari malik alham. Burung tamu surga pertama menunggu. Si kedua tengiring syukur cema agat tipak Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara tersyukur tengiring beriuk-riuk barang-barang sarang-sarang. Aturin selawat tipak deside Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-mugi kita semua pulih syafaat beliau dari dunia sampai akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para kiai penghulu yang dewek tiang hormati dan muliakan, hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, bersyukur lagi kepada Allah bahwa orang-orang yang selalu memuliakan Al-Quran,
Orang-orang yang selalu belajar dan mengajar Al-Quran. Orang-orang yang selalu mengkaji Al-Quran. Itulah yang dianggap oleh Allah keluarganya Allah di dunia. Apa kata Allah? Ya Muhammad, muliakan keluargaku di dunia. Lalu ditanya, hal lillahi ahlun fid dunya? Apakah Allah punya keluarga di dunia? Naam. Siapa mereka itu? Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, dan orang-orang sangiring ngaraan nuzulul Quran atau bahasa pelonggo tiang bahasa Sasak ya tengiring rohan Al-Quran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan orang mukmin yang membaca Al-Quran begitu mulai isti'adzah membaca a'udzubillah bismillah sampai akhir Al-Quran yang ia baca, malaikat mendoakan, nenek kaji sak kuasa ampuni dosa salah dengan sak baca Quran senu. Nenek kaji ican sehat dengan sak baca Quran senu. Nenek kaji sak kuasa beng rezeki luai dengan sak ngaraan roh Al-Quran bersodakoh untuk ngiring rohan Al-Quran. Ya Allah, semua malaikat-malaikat mendoakan pelungguh tiang. Alhamdulillah. Lalu datang nuzul Quran. Tembok boyan tuang guru. Teken boyan tuang guru. Beselanggah muleleh piram. Berembe. Mau masih. Halo. Ngantok? Alhamdulillah. Pertanyaannya, mungkin kembek tengaraan peringatan nuzulul Quran. Kembek pelonggo tiang di bumi Lombok niki dek baun dek ngaraan nuzulul Quran. Berarti pelonggo tiang niki termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Karena sadar bahwa pelonggo tiang sampai temate lemak mungkar nakir beketuan. Nak kake. Mami, bapak, tua, saya. Wama imam muka. Saya jari imam. Saya muda turut. Tajah di para tuan guru. Al-Quranu imami. Quran mu keturut mu gar nakir pacu pacu tetu dia tetu karkir ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya doang. Kenapa? Karena Al-Quran banyak yang membaca, banyak yang menghafal, banyak yang mengajarkan, tetapi tidak banyak orang-orang tersebut mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Lu'a di depi wal di pa Al-Quran. Lu'a ite nek turut Al-Quran. Quran mengatakan la yazhar qaumul min qaumin. Panjak kakunina mama. Dendek pada girang saling olok. Lagu itu lamut dek ngolok sejelo sakit tian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Itu perintah Al-Quran. Kendek pada girang saling iur. Dendek pada girang saling umpat. Engkah pada demen lalu bergosip. Itu perintah Al-Quran. Lagu itu timak-timak terpuasa demen terbergosip. Sambil begutu bergosip.
sambil gecok bawang, umpet batur, batal pahala puasanya. La ta'kulur riba, engkau pada kelor barang riba. Lagu itu kadang umrah pira kali, haji pira kali, lagu demen masih penganak kepeng. Sehingga kepeng 1 juta, ulik 2 juta. Niki bagian bat, lamun nik tong gamang di narak. Selaman dengan penganak kepeng, selaman irup, ndak ente terima, ndak ente cumpuan amal ibadah si Allah Ta'ala. Dengan sa penganak kepeng seno, erak yang tersuruh ngonong lek sebuah sungai, kokok jari yain kokok niki, darak campur getih, campur nat. Ngonong segaluh ganyang, demen datang sedin kokok, tetewoan, tetewoan, tepejen-jen, beweh nisi batu. Suruh malik ngonong, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Halo. Justru itu Al-Quran diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan dusturul muslimin, undang-undang dasar umat Islam. Lagu mangkin lek malam mangkin niki jamaah napi arang gubuk katuan karang tengah Desa Montong Gamang. Mari kita buka cakrawala kita, cara berpikir kita, cara pandang kita. Engkah gaya laik. Berminta tengiring, mai pedasan. Al-Quran saat pertama kali turun surat Al-Alaq. Nabi unin ayat niki ikra. Nabi kenen ikra baca. Berarti kan awal tersuruh temaja. Bija jari sak ngaji Quran. Lamun dek man. Ikro dek kanggo. Terpindah talih jo Quran beli. Tentu. Halo. I love you. Limbani ke tentu. Ikra, arti ikra baca. Lagu tersuruh terbaca Quran. Quran ni ke arah dua. Quran tersurat dan Quran tersirat. Ite pinter maca, ite pinter ngaji. Lagu luean terbaca kitab batur. Luian ite pedasan batur, luian ite aji batur, tandang batur mute baca dengan saling towo, saling ewo, kance senina semamen ite saboye rorok cawet. Dengan solah balik, dengan lancar usaha bisnis, ite bandu elder. Halo. Dengan bertingkat balen, belin parabola, ide beli paramek sakit otak. Ia ciri dengan niki aji batur, pedasan batur, lagu denuah, baca diri, pedasan diri. Itulah ikrok yang sejati. Inilah PL Amar Lil Wujub, untuk wajib kita membaca diri kita. Mana ayatnya? Dalam surat Al-Isra, ikra kitabaka, baca kitab daripada manik nenek. Ambil kitab dia, kafa binafsika, wah lengkap, wah cukup, genap, tulik dalam diri dia tahu. Al-yawma alaika hasiba, suatu hari nanti kalian akan tahu selamat atau tidak diri kita masing-masing. Karena yang menyelamatkan kita, diri kita. Yang menjawab pertanyaan mungkar nakir, diri temesak. Sehingga ide niki, ya harap doang, napi ya ada boyak.
Boyak surga neraka arak le diri, boyak Mekah Madinah arak le diri, boyak Lauhil Mahfuz, boyak Aras, boyak kursi, ya arak le diri. Boyak Sidratil Muntaha, ya arak le diri. Halo? Neraka Jahannam, neraka Wael, arak le diri. Be neraka Wael, langan sugul penek. Be neraka Jahannam, tombong. Masih banyak lagi. Nah, ia pada pentun Al-Quran. Ada dua Al-Quran tersurat. Al-Quran yang tersirat. Lagu pelonggong tiang demenan terbaca Quran yang tersurat. Lagu terpedasan makin endah. Al-Quran yang tersurat niki terdiri dari 30 juz. 114 surat. 6666 ayat. Itu semua juga arak kun diri pelongguh tiang. 30 juz simbol. Ya keluwe gigi pelongguh tiang lamut normal. Nina mama. Kecuali batur pinggir rata. Ya lebihan sikit juk nina ongkat. Mbetak le bawa. Gigi sakit. 114 surat. Ya keluwe urat. Puluh tiang urat betul-betul. 6666 ayat. Ya keluwe napas sugun tama sejelo semalam. Selama 24 jam napas sugun tama, sugun tama, sugun tama. Lagu luean manusia den dait unin napas sugun, den dait unin napas tama. Ya ampun sa'ui enu tepentun penyakit corona. Penyakit luean dengan dek mantaon. Sak biasa tersondong beweh nsai. Sampi lagu ite tersuruh tersondong be. Berarti ite. Dek gua kena menu. Kenapa tahun kemarin surut bekas sondong bewe sampi biasa bewe yang tersondong sehingga sampi girang kakan antar batur girang kakan lebuin batur tersondong bewe itu masih para sifat sampi ampura luean bait anu batur luean terkelor di iya hak kita raskin keturunan beras untuk orang miskin sak sogeh-sogeh den tahun dek mau niki bagian pinggir rata PKH bantuan untuk orang jeleng kembek nite ngotot sak sogeh-sogeh masya banyak dosa mulut dengan nina luean pada girang gerumun girang sempat tak semamun sai-sai girang sempat tak semamun erak li akhirat tabik walar elak neniki pitung dasi meter lain kebelun no. Sak mama girang nyumpaknya nak menu masih angkat-angkat girang ngerumun ni nak. Telatan ulik semamut, sabar. Terjauhan termadu, sabar. Madu, masa dia milik? Madulani. Karung kau megeh. Madulani. Nah, lagu lagu merombok si. Bejak ia pahit. Be. Bemadu. Oh, dia terbau buaya jam. Al-Quran yang tersurat adalah barasa baru
terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. 6666 ayat ia keluwe embok sugun tama. Agak dengan sak ngerokok niki ja ia cirin dengan pedasan. Mai jom mai sebab cok test lah. Ngetes. Nah ni bukti. Ni napa sulap. Ngerokok ke baik. Santai ngantok-ngantok keluar mami niki. Luwean dengan dek dait ilmu ngerokok. Saya ingat dek dait ilmu ngerokok. Kedik-kedik haram. Kedik-kedik haram. Napi hukum rokok makruh yang enggak-enggak hukum leman laik. Ui-ui pihak kena haram. Jerih. Ia haji si dengan tuak laik dengan lombok waliullah kelas. Hukum rokok niki makruh. Nah, pihak kena makruh tati. Ya, singkatan nu. Makruh artinya panjangannya makanan roh. Rokok niki hukumnya makruh, makanan roh atau makom roh. Ya, dengan sak ngudut, sak ngerokok, ya tahu pedasan roh. Mai, pedasan. Dengan sak ndek ngudut, coba. Pedas pendek. Napi pedas, pendek. Saya tiup, beweh. Saya kena, apa le beweh ni? Mbok. Apa mbok nu? Napas. Apa napas nu? Roh. Angkat roh nu. Ya, luik dengan berketuan. Napi beda roh kanca nyawa tuan guru. Ya, beda lagu, ya pada. Ya pada lagu. Beda. Mbe tahun pada. Sekek sebenar. Lagu roh nu, ia sak sugun tama. Lamun nyawa, ia sak ndot le awak prana pelonggo tiang. Lamun nyawa te sugul, kojoh. Pedasan roh. Angkat tiang, andi tetahun si jamaah. Sempurna makanan roh tiang. Arak Ustaz 76. Madu, madu hitam. Nah, mbe to rahasia ngudut niki. Nah, apa ongkat zikir nyeru tenu? Nah, dengan bertarekat hadai tenu. Lamun dek mam bedait, bebat. Dait kedua berjepit. Ia gaya dengan ngerokok. Harus berjepit. Apa-apa terjepit, mai pendek mami. La ilaha illallah. Berarti demen berjepit. Ha? Rokok kena ketiak. Dia tuah seriuk dengan ngudut. Pasti berjep. Lagu iya si nindang dengan tuak laik. Tokon bernikin tan le berugak. Ya ampun dia bau belas kupi. Lamun narak kupi, kupikir. Lamun dia narak kupi, kupinang. Nambe si nindang si dengan tuak laik. Sak teluni. Napi sak teluni. Alif lam mim. Alif lam mim. Ia sinindang tokong tabe.
Mbe ya alif, mbe ya lam, mbe ya mim. Sai alif, sai lam, sai mim. Lamun dalam tafsir Al-Qur'an semua ulama sepakat, Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu maksud alif lam mim itu. Lamun dengan tasawuf tau kenen. We can. Beliau-beliau itu alif lam mim. Mbe ya alif kun diri, mbe ya lam le diri, mbe ya mim le diri. Ye simbun ampun telu tali mayit. Halo? Karang tengah pira tali mayit. Kembe ampun telu. Sengang sandi empat. Lasing lamun napi tu balu tali tali mayit dan burung bantal run burung tekel. Telu tali mayit itu simbol telu awak. Ia pun muncul awak telu. Apa disebut dengan doa lain waktu telu awak telu. Mbiye niki wah alif lam mim. Ia tersebut dalam kitab hakikat datu telu besanakan. Pian jaje si inak-inak ni laik 3 pu. 3 bahan pokok. Ndek. 3 poin. Kan iya unit pembadean. Apa maeh unit kena kaje mata-mata dan laik. Sakit terkelor terlubih. 3 apa? No. Ya ilmu dengan doa lain. Waktu telu. Tapi kena waktu telu. Atau metu telu. Telu tahun tetu. Mbeyan. Tetu unin beweh. Tetu unin atin. Tetu entan. Dengan doa lain. Timak ndek pasih kena bismillah, bismillah. Timak ndek pasih kena subhanallah, subhanallah. Muga den tahu sebut Allahu taala, Allah ta'ala. Lagu mandi doa dengan doa lain. Apa kadun doa? Lakak. Mentera kadun. Dong ite de melen ndek berdoa kadu Al-Quran. Semeter, 2 meter, doa. Dia mandi-mandi. Ya kembek. Saya ingat, lain nunin bewe. Lain nunin atin. Lain nunin tan. Tentu pendek. Oh, wah, karusak kena tentu. Eh, jamaah. Nunin, sopuk tuang guru. Pacu-pacu. Batur, entang saling lai, saling ngayuk, silaturahmi. Muknia tuang guru, dia berdemenan ke jipar. Nuh. Eh jamaah bersedekah pacu-pacu. Lagu ni kepel. Pelit. Ndik berdemenan. Luwek gara-gara pemilihan DPR Saui. Lain caleg ndik berdemenan. Ndik teturu tuang guru nyenger. Tu bagian bat. Halo. Nah iya. Makin terpedasan. La ilaha illallah. Jam 11. Nah, lagu lamun senyum jadi lusuh dia. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Ia kumpul lek surat Al-Fatihah. Ia ampuk sekedik-kedik baca Fatihah. Arak dengan ngater Al-Fatihah. Arak dengan nyumbang Al-Fatihah. Arak dengan sugulan rokok Al-Fatihah. Arak batur keluarga jarin temati Al-Fatihah. Ndek tuah dengar batur karang tengah. Maeh jamaah. Niatan pedara-pedara suah mati enuk. Tengiring barang-barang baca Al-Baqarah. Araan.
semua baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena isi kandungan Al-Quran yang 30 juz kumpul di dalam surat Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah sekali, semakin ia baca Quran sebungkul. Pedas? Pedas ini nak? Ngantuk, ini baik pedas. Apaan pedas? Nung. Al-Fatihah tak nak kumpul. Lagu kadang pelonggoh tiang di teman kedaitan. Be teparan patih senu. Timak jari ustaz tuang guru. Timak jari kiai. Belum tentu dait patih senu. Ya basen papu kelai. Ya nak lalu dah nak. Aku berkuling ke mondok. Pira tahun kebalik ke mondok. Paran aku di dait patih. Maeh bacaan tiang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai tutup. Waladdallin. Ayat narantia tadi. Al-Fatihah. Surah narantia tadi. Mbe patih jadi. Nani terboya. Saya dait patih. Sak tokol dan awak. Sempurna sembahyang. La solata liman lam yakra'il fatihah. Dek nesah sembahyang batur. Sepuk dengan lamun dek baca fatihah. Apa sebab kita membaca fatihah wajib? Menjadi rukun dalam solat. Saya ingat fatihah nu ye jari awak pelungguh tiang. Pira ayat fatihah pitu. Mbeton tokol li awak boyak. Hah? Tiang bandang-andang layak makakun. Ini berandangan doang. Ini banyak limpeng. Boyak. InsyaAllah. Ya ampun mulia awak seni. Ya ampun dek bais awak ni lamun mati. Lamun dua dait patih tokon kun awak siap. Ini bahasa lau. Pir ayat patih pitu. Kembin pitu ayat patih senu. Sengak pitu keluik lapis langit, pitu lapis bumi, pitu lawang surga, pitu lawang neraka, pitu lawang di dalam awak. Mahir rekeng mahina. Pira lawang kentok ina. Pira lawang irung. Pira jarin. Lawang bewe. Pira jarin. Lawang aparan nu. Hajulu sak muri nak peluang aparan. Ya wahane. Dua, pira jarin. Pitu proses irup pita le dunia seni. Pertama, petuk puset. Terus kedua, perak. Api sambil terperak. Hah? Peraaran bahasa nustaz. Piaran terperak api, piana lagu api sambil terperak mami. Aneto. Si tegawi dan dak demen bersuap doang. Besila. Api sambil terperak. Hah? Soalnya leh noh. Angkat kembik barang perak api padahal itu piana. Dimandai itu. Lemak barang. Pertama petuk pusat, kedua perak api, ketelu ngurisan. Ni mereka banyak-banyak ngurisan ni. Si ampahan gati. Dia kuah tundang ngurisan yang karang tengah ni. Arus narak nare, cara laik kadu kombok kenyaman. Dia jari air. Terus rampe, terus beras kuning. Ding kanggo lupa tu sabuk tergunting anu. Pira keluek sabuk, sabuk benang niki harus nara dua. Kuning kanca putih. Ye kembek pun kuning kanca putih. Putih anu ye pusaka leman amak. Kuning anu pusaka leman inak. Putih anu kenyengkat le dalam keng amak. Kuning anu kenyengkat le dalam rahim inak.
tepegat, andik puk tekalongan, bebeak senuk, andik tahu jauh ruun perjanjian laik kanca Allah Ta'ala kenyakan di dalam tiyan inak. Andik sadi andik ngelawan jo kamak, andik ngelawan jo kinak. Ini selat telatan terbelian sekopi, melin gadik bangket tinak. Melin jual balik nama. Ia pun muncul cara lain, roh bubur putih, roh bubur beak. Lagu telang lihat karang tengah. Dinuah roh. Berarti dinuah ngaji. Berembeng tanah dia becat terpengaruhi si paham-paham baru. Kedik-kedik bid'ah, kedik-kedik haram, selapuk dek kanggo. Saya ingat adat istiadat niki mutematik. Coba tirupan. Saya ingat adat istiadat niki mengandung makna dan tuntunan Al-Quran dan hadis. Cuma dengan tok laik, dia tahu baca Quran, dia tahu baca hadis. Harap masih malaman niki? Apa sih jadi dilahan? Masih? Dilah paran? Mal-mal. Lamun itu cara bat, ya teparan, dilah jojor. Mal-mal. Mal artinya batas, mal artinya guru. Ya teturut mal nu, sehingga sedut malam, ya pun jadi maleman. Apa randilah? Dilah jojor. Apa kena jojor dengan orang lain? Andir sak jujur. Apa sih tepiak? Buat jamplung. Kemben. Andir sak denik kecemplung. Irup. Buat jarak. Andir sak denik pada berjarak-jarak. Ini barang layah denik bersapaan. Terus ngarahan acara. Kadu kotak-kotak. Ia ciri masyarakat di berkotak-kotak. Lamun dengan laik begibung, bedulang. Dulang artinya dalang, begibung artinya bergabung. Andai bulat barak nare, satu keputusan penawak tete pengelingsir, muturut. Dan tahu dia lepas sia, andai dia sia-sia. Saya ingat itu ni, dia teman jadi manusia. Masih jadi inden manusia. Yang pun para negara, si ulama' laik, Indonesia sengak nu inden manusia. Dek man tulian jadi manusia. Mbe bukti. Coba baca Undang-Undang Dasar 45. Menghantarkan rakyat Indonesia sampai ke depan pintu gerbang engkah. Dituah sampai tamu. Nah ya pak, baca. Menghantarkan rakyat Indonesia sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Depan pintu ni teman tamu, pasti depan merdeka. Ya haji si dengan tok laik lombok niki. Berbentan ada jari manusia. Garuda. Apa kena Garuda? Gali rahasia diri dunia akhirat. Apa lambang? Bendera Indonesia merah putih. Kemben dua. Merah putih, putih ekan amak, ye bubur putih, beak ekan inak, ye bubur beak, inak kanci amak, ye ampun apel bendera, hormat bendera gerak, andek tetap hormat, jok inak, aneto ane menawan. Mbelang tegali rahasia diri, pitu olas keluik keletek, Garuda senu. Mbak itu alas 17 Ramadan Al-Quran diturunkan 17 Agustus Indonesia merdeka 17 rokaat itu jumlah sembahyang kita sehari semalam boyak diri leman sholat. Halo ini namanya penyiksaan. Tujuh kelapan irup. Baru teleman petuk pusat. Kedua perak api. Ketelu ngurisan. Ni pria si kanak sak tekuris ni kadang. Ite si
sombong den dah ajari atas sila-sila ni. Cukup baik ustaz-ustaz, kiai-kiai ye begunting. Cereh milu begunting. Malik endah. Rampe nu beh popok anak dengan. Jepu-jepu dena. Sampai ni kilangan. Entau ndek nang kias babaya sanu si perik ana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala terus. Cukup inak bacaan doa. Mami-mami, bapak-bapak, napi tu doa. Nu dalam surat Yasin nu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ye entat goap ulun otak anak jari dan din pin. Ni popok-popok. Apalagi arak jauh ni selawat dengan sak nurut lek muri ni. Ingat kata yang lain cerita ni sekali. Arak papuk den wah bae tahu waran sembahyang. Den tahu. Mutoa naranya papuk. Tobat kemai, coba kelalu berdeketan balik aja tuan guru, tuan guru tiang papu melet tobat, ongke, ak melet kiring deh, oh sila, bila ada milu, laun, atlo nuzul, au, milu, lagu aruan tan maghrib tu acarun, ongke, milun kayu, papu tiang. Nah, sendikman mulai ngebang isa. Buat sembahyang isa dulu. Sendikman sembahyang isa, tak ngurisan juga tuan guru. Oh, ngurisan mah. Ngurisan. Nah, cara layak kan logam doang jadi selawat. Nah, papuk dia saya nggak asal rapat kan cik tuan guru. Tertelonan selawat logam-logam senggem. Alhamdulillah. Oh, ini jemuh. Ya, orang kelebihan iring tuan guru. Ini papu ni. Dia menghingga sengurisan. Ngebang. Mayat sembahyang isa. Oh, enggak. Nah, jerih. Papu ni nanti mikir berbentang dengan sembahyang. Oh, akan nurut tu, baik. Nurut. Dia mulai sembahyang. Milu. Apa? Guni dia pokok dia tahu. Dia mulai ruku tuan guru, imam. Allahu Akbar. Teri wah kepeng nu ngelompong kepeng nu tunah nangka dengan sembahyang tolai melisit jok imam lalun penyot di si papu nu Malik kekepa tunah kepeng kuning di meninggal sembahyang arak bajang deket tu papu dia lamut jengker sembahyang nu. Dia terganggu angkat apa-apa. Bareh hingga sembahyang mau tangkat. Oh, menu tadi. Hau aneh. Engkah ke lemak jauh. Tentu. Kocap cerita, lemak bian, lalu niring tuang guru Malik, menu masih. Dia narak dengan ngurisan. Sembahyang dulu, ambil tengiring, mulai acara sembahyang. Allahu Akbar. Sujud, apa ruku, mu sujud, papu seni. Demen urus leman sujud, mu nicak potong kereng. Keberu sena. Ingat pesan bajang senu. Lamu tetap. Lamu nyengket sembahyang, dia terkanggu angkat apa-apa. Mu papu dia yang tahu kesalahannya dalam. Ngentol-entol apa senu. Tahun pedas lalu yang keruku. Yang keruku menjepit. Paling parah kenyangkan sujud. Tongdeng. Keempat, nyunatan.
Kelima, merari. Bukan. Pertama, petuk pusat. Kedua, perapi. Ketelu, ngurisan. Keempat, nyunatan. Kelima, balik. Balik, kita ni proses, kita perjalanan iru. Keenam, merari. Kepitu, mati. Lamun wah enam mengkah tidak manggil sa wah merari ini atante. Sa girang ngaji nuzul jak baraniki sekat mati. Kecuali sa tipiram-piram ini. Mati tiram. Lanjut. Ia kena pitu. Pira jelur seminggu? Pitu. Pira kali tawab? Pitu. Pira kali sa'i? Pitu. Pira batu sit melontar? Pitu. Serabap pitu. Rukun sujud pitu. Semua pitu. Anin. Isi kandungan Fatihah. Beton kumpul di kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Isi kandungan Bismillahirrahmanirrahim betul kumpul di huruf alif. Betul alif penuh yilip. Betul nilip lek be. Alif ia akan datang kalimah isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Due dengan dek taun be akan datang a'udzu billah padahal dek ditulis lek Quran senua. Alif mbeton nilip lek be benu apa makhluk sai makhluk ite naya pun kena menu ketika Allah berfirman wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama eh malaikat sujud sujud tipe Adam iblis sujud ndak mau Adam apa iblis aba enggan wastakbara sombong apa ongkat sombong iblis be solahan tiang kerja Adam masih solahan tiang. Be mulian tiang kerja Adam masih mulian tiang nenek kaji. Adam itu tipiak akan tanah kalau tiang api. Nah sai-sai parang diri lebih mulia kerja batur jauh sifat pedasan dia. Parang diri yang paling cekat i sifat iblis. Jauh paling diri paling diri para diri paling suci ia rupa dengan dia bani bersalam cara mangkin dia bani bersalam dia kanggu haram 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 para diri paling suci luwe iblis bercadar mangkin luwe berjubah luwe sak nopong i sengak arak siwak keturunan iblis sak goda dengan wudu goda dengan sembahyang andein was-was setannya namanya setan lakus tapi lakus saranana sak goda dengan jual beli lepeken warung andein sak berbuat curang setannya namanya setan zalitun. Setan sagode andin tetap besiak sini semamun. Sainu setan, setannya namanya setan dasim. Siwak keluwek din. Udah, tu engkah dulu. Terakhir. Quran yang tersirat. Belo nuni, ngupi wah. Mbe Quran tersirat. Quran tersirat dari potong bulu sampai potong kuku. Sehingga awak prana niki diciptakan oleh Allah dari huruf-huruf Al-Quran. Pira huruf Al-Quran, huruf hijaiyah, arak tolong dasa. Beton tokon nu. Alif pertama. Alif, ye jali surbi. Ye jali sulbi. Apa kena sulbi? Tolang rusuk. Apa kena tolang rusuk bahasa kita? Tolang dayang. Alif isin tepinak. Be, ia jari ati pelongguh tiang. Te, ia jari nyawa pelongguh tiang.
Se ye jari rahasia pelungguh tiang. Jim ye sin tepiak beweh pelungguh tiang. Ha ye jari tepiak ima kanan. Kho ye jari tepiak ima kiri. Dal ye sin tepiak susu kanan. Zal ye sin tepiak susu kiri. Ra ye sin tepiak alis kanan. Zai ye sin tepiak alis kiri. Sin ye naik jari naik kanan. Suin ye jari naik kiri. Sot jelamer atas. Dot jelamer bawah. Tul sangkep kanan. Zul sangkep kiri. Apa lagi? Ain kentok kanan. Agin kentok kiri. Pe ye jari otak. Dan sampai iya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa salah kami sehadir malam ini ya Allah. Ampuni dosa salah ina amak kami ya Allah. Kerang lalu pesakit tangan ina amak kami ya Allah. Kerang lalu penangis ina amak kami ya Allah. Kerang lalu piwal nepati ina amak kami ya Allah. Belum sempat kami berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Sampin toak nini bahagia. Sampin mati kaya nini wah mau bahagia ya Allah. Ampuni dosa salah ina amak kami ya Allah. Ampuni dosa salah guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa salah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni dosa salah masyarakat Karang Tengah Sangaraan Rawah Nuzul Quran malam niki ya Allah. Ampuni dosa salah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni dosa salah orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ijan berkah hirup kami ya Allah. Ijan berkah kesehatan kami ya Allah. Ijan berkah ilmu kami ya Allah. Ijan berkah rezeki kami ya Allah. Ijan berkah amal ibadah kami ya Allah. Ijan berkah keluarga jari kami ya Allah. Ya Allah ya qadiyal hajat. Berkah bulan Ramadan ya Allah. Kabulkan segala hajat niat kami. Sampaikan cita-cita anak-anak kami. Berikan kami hati yang tenang, bahagia, mulia dunia sampai akhirat. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وجميع أعمالنا بهذا الشهر رمضان المبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة تنغيرين تطب إسي توبة Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Astaghfirullah min al-khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah min al-khataya Rabbi kurang lebih hatur tiang dari awal sampai akhir tiang tunas ribuan maaf yang tiada terhingga billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.